Daging-daging selamanya. Betul-betul. Abuhal. Pagi-pagi dah terpacak depan rumah Atok ni. Kacau je orang nak tidur. Ai, Atok tak ingat ke? Ingat apa? Alah, dah lupalah tu. Hai, Syuk. Ho, Chang. Xiang Qian Hui. Seronoknya dia orang bersenam. Jom. Opa, kita buat juga. Atok pun ada. Korang ajalah pergi. Jom, Ipik. Tunggu aku. Hai, Opa. Ha. Sini, sini. Ha. Korang berdua tak ikut sama? Tunggu aiskrim ini habis. Tunggu aiskrim habis. Orang pun dah habis senam. Hong Fu Shan Qi. Yi. Er. Shan. Qi. Yang tua-tua tu, jangan lebih-lebih. Nanti terkehil pinggang. Udah, mari senam sama-sama. Kenapa tu? Seluar awak koyak. Baru beli sudah koyak. Mana koyak? Mana? Larat aku. Dah bersenam ni, sihat rasa badan. Ini macam kalau hari-hari mesti mau senam aerobik. Nanti ini pinggang boleh kurus. Aku rasa aku dah kurus lah. Bolehlah kau makan banyak-banyak lepas ni. Kan? Tahu tak apa? Waduh, nanti kamu gemuk lagi. Ya loh. Apa itu? Kenapa korang bersenam ni? Suka-suka. Bersenam untuk kesihatan badan kita. Tak ajak kita orang pun. Adalah tu ajak semalam. Aku lupa. Kau ni jangan marah. Nanti ada acara sukan besar-besaran di kampung kita. Ya ke tu? Siapa nak ikut? Nak. Tapi untuk apa? Untuk memilih bakat sukan kanak-kanak. Manalah tahu esok-esok boleh mewakili negara. Oh, jadi kita bolehlah tunjuk bakat kita main bola. Main badminton. Aku nak lumba basikal. Saya mau lawan. Pantun bukan sukan.
Alah, tak senang. Boleh, bisa aja. Bagus kok. Korang nak masuk acara apa? Rahasia. Sibuk saja. Ni. Semangat macam ni lah yang Atok suka. Acara tu bulan depan. Banyak masa untuk korang berlatih. Sampai masanya, kita pergi ramai-ramai. Atok bawa. Cepatlah, Tok. Pergi siap. Kita orang dah tak sabar ni. Betul? Atok? Pergi baliklah. Kenapa pula? Acara tu besok. Bukan hari ni. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Aku menang! Yeay! Hai, cepat balik. Kata ada acara sukan. Besok. Bukan hari ni. Betul? Kita orang salah hari. Bersemangat sangat. Sampai lupa hari. Tak apa-apa. Hari ni, kita orang boleh berlatih untuk esok. Betul. Jom, tunggu aku. Mata mana taruh? Minta maaf, Uncle. Kau tak apa-apa, Atong? Mana itu sayur? Ada. Ha, Upin, ambilkan bakul tu. Baik, Opa. Tadi ya, Wah ada pergi itu pusat promosi kesihatan komuniti. Wah, ramai orang. Satu kampung datang. Udah, kenapa tak datang? Aku dah pergi hari tu. Diorang berkempen pasal amalan gaya hidup sihat, kan? Ha, banyak butut. Uncle. Ha? Nah, Uncle suka makan sayur, ya? Uncle suka makan semua. Sayur, daging, ayam, ikan. Semualah. Makan ikut itu suku-suku separuh. Baru badan sehat. Apa tu? Tak tahu lah. Ya, tak apa. Lain hari boleh cerita. Udah, dia ada kasih tahu. Mesti makan masakan sehat dan senam selalu. Wah suka? Macam Wah selalu buat, Ma. Eleh, aku tengok kau baru sekali je bersenam. Hah? Mana? Saya hari-hari ada kayu ini basikal. Ini satu senaman, Ma. Nanti ya, kita punya badan jadi cegas. Dan sehat. Itu penyakit semua tak datang loh. Bagus tu, Atong. Kita kena tanamkan kesedaran. Pentingnya menjaga dan meningkatkan kesihatan. Engkau ada buat pemeriksaan kesihatan? Halo? Okey. Wah, balik dulu ah. Takut jumpa doktor lah tu. Jom. Ipin, kau perasan tak? Macam ada yang tak kena. Haa lah. Aku rasa macam senyap sangat. Apa yang tak kena ni? Upin! Ipin! Hai! Akak dah balik. Tanyalah. Akak pergi mana? Akak pergi mana? Akak pergi pusat promosi kesihatan komuniti.
Tanyalah. Akak buat apa kat sana? Akak buat apa kat sana? Akak terpilih jadi facilitator. Sebagai facilitator, akak akan buat promosi kesihatan yang terancang untuk membina pengetahuan dan kemahiran gaya hidup sihat dan bergerak aktif di kalangan masyarakat. Bergerak aktif? Ha. Ya, bergerak aktif dengan melakukan aktiviti fizikal seperti menaiki tangga, menyapu, mop lantai, mengemas rumah dan berkebun. Ini semua menggunakan otot-otot utama yang mampu membakar kalori berlebihan dalam tubuh. Kita mula sekarang. Stamina. Ini belum buat senam aerobik, berjoging dan berlari. Hah? Opa, nak pergi mana? Nak pergi klinik kesihatan. Opa! Kenapa? Opa sakit ke? Eh, tak adalah. Orang pergi klinik tak semestinya sakit. Datu, buat apa nak pergi? Opa nak buat pemeriksaan kesihatan. Nah. Huh? Orang yang dah berumur macam opa ni memang digalakkan. Walaupun tak sakit. Iya, sekurang-kurangnya sekali setahun. Oh. Faham? Oh. Kau berdua pergi siap. Mari ikut opa. Boleh buat pemeriksaan sekali. Kanak, apa dia kena cucuk? Ha-ha. Lagipun, kita orang kan kecil lagi. Kecil? Besar? Tua muda ke? Tetap kena buat pemeriksaan kesihatan. Faham? Lagi satu, tak ada siapa nak cucuk kau kalau kau sihat. Oh. Dah, cepat siap. Sakitnya. Ya? Ipin. Satu, empat, lima. Bilik satu. Agaknya, inilah semua yang opa nak suruh doktor periksa. Agaknya lah. Untuk orang-orang tu, kita tak payah kot sebab kita kecil lagi. Satu, empat, enam. Amalan gaya hidup sihat. Aktiviti fizikal. Menaiki tangga, menyapu, mengemas rumah, berkebun, senaman, berlari, berbasikal. Ini semua hari-hari kita buat. Jadi, kita dah amalkan gaya hidup sihatlah. Alang. Atuk pun buat pemeriksaan kesihatan? Haa. Macam mana? Mestilah sihat. Tak ada sakit apa pun. Aku kan bergerak aktif. Berkebun, kayu basikal. Itu kan semua senaman. Senaman tu bagus. Tapi pemakanan pun kena dijaga. Atuk, kandungan gula dalam darah agak tinggi. Alah, tinggi sikit je. Sebab itulah kena jaga dari sekarang. Jangan sampai tinggi banyak. Ingat ya, Tok. Kurangkan gula. Ha? Maniskan senyuman. Opa, boleh masuk? Nak ikut, nak ikut. Alah. C.
korang pun pergilah klinik kesihatan tu. Perkhidmatan dia ini semua sebab Ihsan. Dua tiga manggis. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Berat badan aku. Berat badan aku dah sama dengan Ihsan. Tengok. Itulah kau. Ikut Ihsan makan nasi banyak-banyak buat apa? Sepatutnya makan ayam goreng aku banyak-banyak. Ha. Barulah segak macam aku. Aku gurau je. Selo-elonya makanlah makanan seimbang. Lebihkan sayur dan buah-buahan. Jangan lupa bersenam. Betul-betul-betul. Suku-suku separuh. Suku pertama, badan nasi roti lili ciri. Suku kedua, ikan daging ayam kacang. Separuh buah-buahan, separuh sayuran. Hey, 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 hey. Hingga sihat semua. Hey, 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 hey. Sihat dan berkualiti. Hey, 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 hey. Hingga sihat semua. Hey, 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 hey. Mari semua ikuti suku. Tarik upiah guna basikal. Boleh je. Betul tak, Mimi? Kan, kan? Haiya, jangan marah. Main-main saja. Mari makan ABCD. Mak Ia belanja. Hah? Aku juga. Banyak-banyak. Amboi, pagi-pagi dah makan ABCD. Eloklah sangat. Opa, mari makan. Mak Ia belanja. Opa tak nak. Korang je lah makan. Baik, Opa. Ayo-ayo. Udah datang. Terima kasih. Hmm.
Alhamdulillah, hari-hari hantar dua ekor ayam. Kalau tidak, satu ekor pun cukup. Aku tak boleh janji, Mutu. Ayo-ayo, nanti saya punya mesin golet tak ada guna. Rugi udah. Kau buatlah sendiri. Saya buat kalau tak ada sedap. Tapi macam udah punya ayam. Bau apa ni? Ha-ha lah. Bau. Ayo. Tengok tu. Mesti lagi. Ya udah. Apa ini bising-bising? Orang tua mau cakap pun susah. Pergi duduk sana. Ayah boleh. Jason, jom. Cuba rasa. Kuping daging selamanya. Betul. Budak-budak ni. Kan opa dah kata tak nak. Tak reti-reti. Yang kau berdua ia sangat ni, apa hal? Alah kak, nanti hari-hari kita dapat makan ayam guling. Oh, macam tu. Nak makan ayam golek? Sekarang pun opah boleh buatkan. Bukan opah. Kita orang nak berniaga. Hah? Berniaga? macam main. Boleh lah opah. Ni. Lama opa beli. Beli je yang baru opa. Mana ada duit? Mahal ni. Opa, nanti cucu-cucu ni boleh hadiahkan opa banyak bunga orkid. Betul tu, opa? Boleh ke? Boleh, tapi kena jual ayam golek. Boleh kan, opa? Sayang, opa. Kepala banyak pusing, banyak pening. Ada mesin ayam yelek. Uncle, opa dah setuju. Tiga ekor ayam golek. Betul lah, tak main-main lah. Betul. Yahoo! Ayo! Mari beli ayam golek. Mari beli ayam golek upeni. Mari beli. Oh, okay. Ini hari juga Uncle buat. Yay! Betulah, punya budak. Mati anak-anak ayam tu nanti. Banyak ayam ni. Korang nak buat apa? Nak buat ayam golek luar biasa. Beuh, sedap tu. Jangan lupa bagi atuk sikit. Nah. Tak boleh. Kita orang nak jual. Betul.
Oh ya, kalau waktu nak makan, pergi ke kedai makan Upi dan Ime. Datang je tu. Satu. Ayam golek siap. Panas dong. Sudah siap, sudah siap. Upin, cepatlah ke center. Satu. Satu lagi. Wabulok siap. Jadi. Ha, dah balik pun. Macam mana ayam? Laku? Kenapa ni? Mesti dah rosak. Hai, baru beli dah rosak? Itulah. Akhir motor kata mesin tu, tok tok tok. Pun tak boleh juga. Ayam ada seekor lagi tak jual. Isu macam mana? Dah, dah tu. Tak payah nak sedih-sedih. Nanti baiki je mesin tu. Baru masalah kecil dah sedih. Kalau kena masalah besar, dah pengsan. Kak ni. Aduh. Sakit. Itulah sakit cik kita orang. Tangkap dia. Bagaimana tu? Mari sini. Macam mana? Semua sudah rosak. Saya banyak susah hati. Lu jangan susah hati. Ini semua cobaan. Nanti kita kawan-kawan boleh tolong bikin baru, Mia. Betul, Mia. Tengok tu. Apa, Uncle? Cari jemari Saleh, akan reka warung yang baru dan canggih. Okey. Ramainya orang. Oh my god. Waduh, kenapa jadi begini? Kelakar, macam mana ni? Sangat teruk. Ya, kasihan banget. Dah, tak boleh berniaga. Tak dapat makan ayam golek lagi. Hei! Jangan bising-bising lah. Angkel kepala banyak pusing. Tengok ni. Pilih yang mana suka. Apa ini, Saleh? Tengoklah dulu. Betul apa, Saleh? Nak tengok juga. Ini cantik. Cantik, cantik, cantik.
cantik. Dah cantik pun. Teh Kici, ini kamu punya kedai, bolehlah. Cek. Aku suka yang ni. Ha! Betul. Ha! Elok. Saya banyak terima kasih. Orang kampung banyak baik hati tolong sama saya. I love you all. Uncle Budu, I love you too. Besok kita mula berniaga. Okey, Upin? Upin? Letak situ. Cepat-cepat, Opa dah datang. Apa korang buat tu? Orkid. Cantik tak? Opa suka. Cantiknya. Mana korang dapat? Cucu-cucu Opa lah yang beli. Terima kasih. Sama-sama, Opa. Dah mati. Hai, mana budak-budak ni tak balik lagi? Dah hujan. Cepat, kita buat kapal banyak-banyak. Macam tanah dah aku lipat ni. Susanti, mari kita balik. Sudah hujan. Ya, yuk. Sebelum hujannya lebat. Orang nak balik macam mana? Habis basah nanti. Saya ada baju hujan. Cantik kan? Asyik. Aku juga punya. Apa lagi tunggu? Jom mari. Itu kapal sudah siap sedia. Jom kita berbari. Jom. Apa main hujan tu? Pergi balik. Nak baliklah ni. Ha, cepat. Dalam parit ni. Aku dengan Fizi. Sini, Mak El dengan Caci Chan. Sedia. Cepat-cepat. Siapa laju dia menang. Kenapa tak jalan ni? Mana saya tahu? Aku dah pergi. Jom pergi. Terbaliklah. Balik. Betul. Takut gila. Cepatlah.
Rose? Rose? Hah? Pergi cari adik-adik kau. Manalah dia orang tak balik-balik. Risau, Opa. Baik, Opa. Seronoknya main hujan. Amboi, baru nak balik. Menyusahkan orang je. Buat Opa risau. Ada tu. Syukur korang dah balik. Habis basah kuyup. Pergi mandi cepat. Nanti demam. Cepat pergi. Lari. Opa. Opa, nanti belikan kita orang baju hujan. Senang, bila hujan kita orang boleh pakai. Kalau tak, kita orang terpaksa reda hujan. Yeleh, terpaksa konon. Korang seronok kan main hujan? Alah, sekali-sekala je. Tapi, jangan main hujan bila ada kilat. Bahaya. Baik, Opa. Dah. Mari tolong akak. Gawat, kain merah Ipin hilang. Apa tunggu lagi? Cepatlah. Kejap. Ayo bantu Ipin mencarinya. Kau cari apa ini? Kain merah aku. Upin dan Ipin di MNC TV.